Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku dan yang baru gabung. Aku ucapin selamat datang. Semoga teman-teman betah dengan video sederhana aku ya teman-teman. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku dari pagi sampai menjelang sore gitulah ya. Ini aku awali dengan masak-memasak. Ini ikan cuek yang di keranjang yang kemarin aku beli di si Abah. Aku mau goreng terlebih dahulu, bagian kepalanya udah aku buang. Jadi niatnya mau dibikin semacam balado gitulah teman-teman. Nah, ini bumbunya aku blender terlebih dahulu. Bumbunya sih cuman bawang merah, bawang putih, tomat, udah kayak gitu aja. Nanti paling aku tambahin saus tiram. Teman-teman sama mam semua di rumah pada masak apa untuk hari ini? Masakannya pastinya enak-enak semua ya, apalagi dimasak pakai cinta Allah. Oke, ini teman-teman ikan cuenya kalau digorengkan kayak meletup gitu ya, jadi aku tutup. Nah ini pas ngebalik juga kompornya aku matiin karena serem banget dan aku juga males banget kalau goreng-goreng kayak gini tuh minyaknya tuh jadi nyiprat kemana-mana, jadi bikin dapur kotor. Makanya kayak goreng-goreng tuh aku selalu ditutup. Pakai tutup pancinya yang yang ada aja di rumah, nggak ada yang khusus gitu. Lanjut, ini aku tumis untuk bumbunya sampai dia benar-benar matang. Biasanya kalau numis bumbu kayak gini aku pakai api kecil biar kalau orang Sunda mah teka beredeg gitu ya mam. Alah bahasanya kayak nggak cepet hangus gitu, karena biasanya kalau misalnya kegedean untuk apinya nanti bumbunya tuh cepet hangus tapi dia tuh nggak mateng, jadi suka bau langu. Kemarin ada yang tanyain teteh aku kalau bikin balado itu suka pahit. Nah itu tuh karena belum mateng bumbunya teman-teman. Nah ini aku tambahin saus tiram. Ini aku nggak punya botol saus tiram yang kecil, jadi ini aku yang 1 liter itu nggak ada tempat ngerepilnya gitu, yang lebih kecil, jadi ya udah yang itu aja gitu teman-teman. Nah bumbunya udah mateng, tinggal aku masukin cuenya dan aku tambahin air biar bumbunya tuh meresap ya ke ikannya, dan ini udah jadi. Masya Allah gini aja udah nikmat. Boleh juga ditambahin kayak buncis, itu lebih enak teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau goreng kerupuk. Ini kerupuk nasi yang waktu itu aku bikin. Nah ini udah kering, aku goreng. Ini kerupuk ini tuh enak, cuman nih nggak terlalu yang ngembang banget karena kemarin pas aku iris-iris dia tuh nggak terlalu tipis, jadi kayak nggak terlalu ngembang. Tapi kalau misalnya diiris-irisnya itu lebih tipis, dia tuh akan mengembang banget gitu teman-teman. Tapi walaupun kayak bandet gitu, tapi dia tuh tetap kriuk gitu, nggak keras. Untuk menu hari ini aku cuman goreng kerupuk, terus balado ikan, dan nanti sih udah agak siangan dikit aku mau rebus bayam aja teman-teman. Ini aku goreng semua aja, lumayan banyak juga nih. Pada kemarin tuh nasinya cuman semangkok kecil, tapi jadinya lumayan banyak. Dan ini Masya Allah enak banget teman-teman. Oke, ini lanjut. Ini udah agak siangan sedikit, sekitaran jam 7 kurang 5. Aku mau rebus bayam karena sebentar lagi adik aku udah mau berangkat ya teman-teman. Jadi ini rebusnya tuh dadakan, atau bikin sayurnya itu dadakan. Karena kalau sayur bayam itu nggak bisa dilamain ya, dan kalau misalnya udah dingin juga rasanya nggak enak. Ini untuk seasoningnya dikasih kaldu jamur aja sama garam. Aku nggak punya kaldu ayam, jadi udah pakai ini aja. Nggak tahu sih, aku lupa lagi masih ada stoknya atau enggak. Untuk kaldu ayam aku belum cek juga, jadi ini ya udah pakai kaldu jamur aja sama garam, udah enak banget ya.
Lanjut lagi kegiatannya ini setelah aku bangun tidur dan tadi juga sempat leyeh-leyeh, rebahan, terus main HP, terus aku juga bingung mau ngapain. Sebenarnya kerjaan mah banyak ya, cuman ya kadang ada rasa malesnya, ada rasa capeknya juga. Ditambah cuaca tuh panas banget dan rasanya gerah banget, apalagi di daerah Bekasi, di daerah Cikarang, Masya Allah lah panasnya. Jadi suka bikin males gitu ya, bikin video karena gerah banget, apalagi kalau aku bikin video tuh harus berkostum yang tertutup seperti ini ya teman-teman. Tapi gak masalah sih, semangat teruslah ya, walaupun kadang ya semangatnya naik turun, kebanyakan sih turunnya. Ini di bagian belakang sini udah banyak remahan nasi, udah banyak semut juga pastinya. Jadi ini aku bersihin aja, ini sekalian untuk magicomnya juga aku lap-lap. Dan nanti untuk bagian air fryer juga mau aku lap-lap. Terus ini untuk wadah saji, ini aku habis cuci. Jadi tadi sebelum aku berkostum, aku nyuci piring dulu, rapihin dulu piring-piring yang udah aku cuci. Sengaja banget gak aku record, karena di setiap video aku tuh pasti ada cuci piringnya, rapihin piringnya, kayak gitu teman-teman. Ini karena belum kering, tapi aku pengen dirapihin, jadi ini aku lap-lap aja. Nah, tutup saji ini tuh dulu pas aku beli sih, bukan beli di Shopee teman-teman, beli di tetangga, harganya sekitaran 100.000. cuman ini di bagian penutupnya itu yang satu ada yang pecah, waktu itu tuh dipecahin sama gemoy. Jadi ini yang satu tuh nggak ada kacanya, nggak ada apa sih ini, nggak ada penutupnya gitu ya. Jadi bagian yang nggak ada tutupnya aku simpan paling bawah teman-teman. Punya tutup saji kayak gini tuh sebenarnya enakan ya teman-teman, cuman kekurangannya kalau tutup saji ini tuh dia terlalu rendah, jadi kalau misalnya pakai mangkok yang agak tinggi dia tuh nggak muat, jadi harus pakai piring yang atau mangkoknya yang lebih rendah gitu. Kalau lebih tinggi sedikit gitu ya, itu enakan banget. Jadi aku kalau misalnya masak banyak terus pakai mangkok yang lumayan tinggi itu nggak bisa nyimpan di situ. Andaikan saja gitu ya ada keluaran baru yang agak tinggian sedikit, lebih enak aja gitu nanti kalau misalnya masak-masak banyak itu nyimpannya di situ. Lanjut, ini aku mau lap-lap air fryer. Nah, yang suka tanyain tadi kalau nyuci piring nyiprat-nyiprat atau enggak, nyiprat mam. Makanya ini aku sering aku lapin karena nyiprat. Dan aku juga kalau nyuci piring tuh suka barbar, nggak bisa yang lembut, nggak bisa yang lemah lembut gitu kalau nyuci piring, suka barbar. Jadi ya gini nyiprat-nyiprat gitu, makanya sering aku lapin untuk bagian air fryernya. Apalagi kalau misalnya nyuci piringnya pakai abu gosok gitu ya, itu udah kelihatan banget gitu nyiprat ke barang-barang aku. Apalagi kayak barang-barang aku tuh kebanyakan warna putih, itu kelihatan banget. Tapi aku jarang sih pakai abu gosok karena males aja kalau pakai abu gosok itu. Paling kalau yang bagian kayak pantat panci itu aku pakai Mama Lemon yang stain remover itu. Suka masih banyak yang tanyain Mama Lemon stain remover itu yang kayak gimana teh. Nanti teman-teman kalau beli di Alfamart juga ada, atau di Indomart, pokoknya dia Mama Lemonnya tuh warna putih dan ada gambar kayak panci-panci gitu. Cari aja ya, nanti ada kok di Alfamart, nanti tanyain aja sama kasirnya. Nah, sekarang lanjut aku mau rapihin di bagian kompor, di bagian sini juga. Ini juga cepet banget berdebu nih teman-teman di bagian sini, makanya harus sering-sering banget dielap. Dan ini untuk bagian kompor tadi udah aku lap-lap juga, tadi bekas masak tuh belum aku lapin sampai benar-benar bersih, makanya tadi aku lapin lagi. Nah, di bagian sampingnya aku lap juga biar bersih gitu ya, biar nyaman, biar enak dilihat. Alhamdulillah ini udah rapi untuk bagian dapur, Masya Allah.
Ini tinggal aku rapihin di bagian area ruang tamu. Teman-teman bisa lihat ini tuh di jam 2 kurang 15, tapi ini aku baru mulai beberes lagi. Untuk pagi-pagi sih udah ya diberesin sama kakak, terus setelah selesai beberes, kakak lanjut nyetrika dan ini belum dirapihin. Nah, tadi juga untuk keranjang baju itu bekas mainan Kimchi sama si bocil itu ya, jadi nggak langsung dirapihin, aku biarin aja, biarin mereka main sama keranjang itu. Kalau pagi-pagi itu mereka lincah-lincah banget, apalagi si bocil rese gitu teman-teman sama Kimchi. Tapi senang banget sih ngelihat si bocil itu lincah sehat, karena waktu pertama aku ambil dari tukang ayam itu tuh benar-benar yang udah lemes, udah nggak ada suaranya. Aku pikir dia tuh nggak akan lama gitu ya teman-teman, tapi masya Allah sekarang udah gede, sehat juga, lincah juga, rasanya seneng banget. Kalau dulu-dulu tuh aku kalau ngambil anak kucing yang kayak nggak beruntung gitu ya, yang sakit itu tuh kebanyakan mati teman-teman. Tapi yang ini alhamdulillah mungkin keturut gitu ya sama aku, jadi seneng banget gitu rasanya. Oke, sekarang lanjut, ini aku mau rapihin baju-baju yang udah disetrika sama kakak. Belum aku rapihin karena tadi pas udah selesai disetrika sama kakak, aku baru beres masak. Jadi kalau habis masak tuh rasanya capek banget, apalagi kalau misalnya gerah gitu ya teman-teman. Itu tuh ya Allah kayaknya capeknya dobel-dobel kalau misalnya masak sambil kegerahan gitu. Nah, ini baru mau aku beresin aja, tapi ini juga tumben banget sih langsung aku beresin gitu ya dalam waktu 1 hari. Biasanya sih dibesokin lagi, kadang dibesokin lagi. Nah, ini sekarang lanjut aku mau rapihin dulu, masukin ke lemari ke tempatnya masing-masing. Kalau upload di siang hari kayak gini tuh kebanyakan teman-teman kalau aku tanyain lagi pada ngapain, kebanyakan tuh kayak mau OTW tidur siang, ada juga yang baru pulang jemput anaknya sekolah, ada juga yang baru beres sambil istirahat sambil nonton video aku katanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu sela-sela istirahat dan kesibukannya teman-teman, terima kasih banyak pokoknya ya. Nah, ini teman-teman biasanya kalau baju yang putih itu aku masukin ke dalam plastik seperti ini biar dia tuh nggak menguning ya, karena kayak baju-baju putih kayak gini sih jarang aku pakai. Jadi kalau misalnya udah selesai dicuci dan disetrika, ini biasanya aku masukin ke dalam plastik. Kalau kalian treatmentnya atau apa sih merawat baju putih itu seperti apa sih, apakah sama kayak aku dimasukin plastik kayak gitu. Nah, ini untuk baju untuk sehari-hari aku simpannya di lemari yang coklat ini atau yang kuning ini ya. Yang tanyain di lemari kuning itu apa aja isinya, itu tuh kayak bed cover, karpet, terus kayak kain lap, itu aku simpannya di situ. Ada juga yang paling bawah itu aku simpan sepatu-sepatu, karena aku nggak punya rak sepatu teman-teman. Tuh, alhamdulillah ini untuk bagian lemarinya nggak terlalu yang berantakan banget. Yang berantakan sih itu yang paling bagian bawah gitu, karena susah, gampang banget berantakan, apalagi bagian bergo, karena lumayan agak licin sih untuk bergonya. Dan teman-teman bisa lihat lemari aku tuh udah full banget, penuh banget. Pengen sih punya lemari drawer buat nyimpen kayak spray, terus khusus untuk bergo juga. Cuman suka bingung nyimpennya di mana lagi, karena emang kamarnya tuh cuman segini teman-teman. Jadi ya udahlah, dimasukin dalam satu lemari aja seperti ini. Oke, ini udah selesai ngeberesin bajunya. Sekarang ini mau rapihin lagi untuk bagian kasur. Ini berantakan lagi di bagian bantal-bantal juga berantakan karena tadi aku tidur siang di sini. Aku kalau tidur siang di ubin atau di keramik itu nggak bisa lama-lama karena suka sakit banget gitu badannya teman-teman. Oke, ini udah selesai, nggak kerasa masya Allah. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.